Elia Hadam. Lagu ciptaannya, Boneka dari India, menjadi penanda awal masuknya elemen India ke dalam musik yang kini dikenal sebagai dangdut. Elia Hadam lahir dengan nama Siti Alia Husnah di Jakarta pada 23 Oktober 1938. Namanya kemudian diganti oleh produsernya menjadi Elia. Nama Hadam yang melekat sampai akhir hayatnya adalah nama mantan suaminya, Hadam Ali. Di usianya yang menginjak 14 tahun, Elia dinikahkan dengan seseorang pria yang belum ia kenal sebelumnya. Pernikahan itu tidak bertahan lama. Elia memutuskan berpisah dari suaminya setelah mempunyai dua anak yang kini telah memberinya 14 cucu. Menjanda di usia yang relatif muda memang bukan perkara yang mudah. Namun, di tengah peliknya masalah hidup yang membelitnya, Elia justru mulai menemukan peruntungannya di dunia tarik suara. Sejak itu, Elia berniat menjadi seorang penyanyi, meski pada awalnya ia harus menghadapi tantangan orang tuanya lantaran statusnya sebagai janda. Kendati tak mendapat persetujuan, ia nekat menyanyi hingga pada akhirnya diajak tampil pada sebuah acara perkawinan. Dari situlah Elia mulai kebanjiran job menyanyi dari kampung ke kampung. Bakat dan kemampuannya dalam bernyanyi pada akhirnya membawanya singgah ke dalam beberapa grup musik di masanya, di antaranya Cahaya Muda pimpinan Sarbini. Nama Elia baru benar-benar meroket di tahun 1962 setelah membawakan lagu ciptaannya sendiri, Boneka dari India. Lagu tersebut direkam di studio Irama milik Mas Yos dengan iringan orkes Melayu Kelanaria pimpinan Adi Karso dan Munif Bahasoan. Dengan dibantu para musisi, Elia mulai mengutarakan idenya untuk memasukkan elemen India ke dalam lagu ciptaannya. Benar saja, lagu itu mendapat sambutan meriah dari publik. Setiap mendapatkan undangan manggung, Boneka dari India seperti menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan. Bukan hanya populer karena lirik dan iramanya yang unik, lagu Boneka dari India ciptaan Elia juga merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah lahirnya musik dangdut. Elia Hadam merupakan salah satu peletak dasar menyanyi dangdut wanita yang mengkombinasikan unsur-unsur India. Demikian Sobat Nostalgia, sedikit mengenal sosok ibu dangdut Indonesia, Elia Hadam.